وعلى الجملة فالفضل والمنة للمعلمين فانظر كيف انتهى أمر الدين على قوم يَزُومُونَ أن مقصودهم يقول أن مقصودهم التقرب إلى الله تعالى بما هم فيه من علم الفكر والكلام والتدريس فيهما وفي غيرهما Fa innahum yabzuluna al-mal wa ja'a wa yata'ammaluna asnafa al-zulla asnafa zulla fi khidmati salatin listitlaqin jirayati walau taraku dhalikat la turiku wa lam yakhtalib ilaihim wa ala jumlati dan kesimpulannya ya, atau singkatnya ini kan ya tugas-tugas seorang guru ya. Tugas-tugas seorang mursyid yang kedua yaitu dia mengikut kepada sahibus syariat yaitu Rasulullah sallallahu ya. alaihi wasallam. ini kalau dikatakan sahibus syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini namanya majas. Ya. Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikut ya, yaitu kemarin apa? jangan mengharapkan uang. Jangan harap duit. Ya, kita ngajar jangan ngarapin duit. Tapi kalau dibagi, ambil gitu. Kalau ngajar begitu, jangan pernah kita ngarapin duit. Kalau dibagi ambil. Tapi bukan berarti nggak boleh pakai uang ya. Orang bayaran tuh boleh. Boleh. Saya berpendapat itu boleh tapi untuk pribadi saya ya, jangan uh, saya enggak untuk pribadi enggak ya tapi untuk pendapat hukum saya boleh ya boleh ya oh bisa begitu ya <tuh> untuk untuk pribadi saya enggak ya enggak enggak mau ya tapi kalau untuk hukum saya berpendapat boleh kenapa karena jelas hukum-hukumnya para ulama membolehkan untuk mengambil dengan syarat jangan sampai berlebihan. Ya. Jangan sampai berlebihan. Ya. di atas kemampuan orang banyak. Jangan sampai membuat satu lembaga pendidikan dimahalin. Ya, dimahalin apalagi dengan tujuan apa? Supaya dikata hebat. Ya, supaya dikata kualitas itu jangan sampai kayak begitu. Ya. Maka, kalau tujuannya seperti itu, eh, sangat kemungkinan besar anak didiknya enggak banyak yang berhasil. Enggak ya, banyak kalau ada berhasil, dia ke tempat yang lain. Kalau begitu, enggak sulit untuk mendapat keberhasilan. Jadi, yang paling pokok adalah keikhlasan. Ini bagian kedua. Kemudian di akhir ini untuk bagian kedua beliau menyimpulkan wa al jumlati kesimpulannya atau singkatnya begitu ya. Fal fadlu wal muallimi. Maka keutamaan dan karunia yang besar itu untuk seorang pengajar. Jadi seorang ulama pengajar itu mempunyai keutamaan besar. Minnah al minnatul kubra. Karunia yang besar. Ngajar itu karunia besar, bahagia. Kita nih bisa ngajar bahagia, ilmu kita manfaat, bahagia. Apalagi banyak orang bisa lantaran kita. Masya Allah, tadinya enggak bisa baca kitab, sekarang bisa. Tadinya enggak bisa ngajar, dan sekarang bisa. Masya Allah, enggak ada kebahagiaan itu yang lebih besar dari demikian itu dengan kita dengan cara apa bahagia pula dengan cara kita tidak meminta uang kepadanya itu bahagia enggak ada mengharap apa-apa yang harapin supaya apa orang pindai gara-gara kita orang dapat petunjuk gara-gara kita yang kita minta itu aja Nih. seorang guru mesti kayak begitu kalau kepengen muridnya berhasil maka harus ada cita-cita seorang guru muridnya berhasil Jangan jadi guru kalau enggak punya cita-cita muridnya berhasil. Jangan jadi guru. Jadi pegawai aja. Pegawai kantor ya, pabrik. Jangan jadi guru kalau enggak punya cita-cita itu. Harus punya cita-cita itu. Kenapa? Karena insya Allah ketika dia mempunyai cita-cita muridnya berhasil, insya Allah berbagai daya upaya akan dia lakukan apa harus waro dia akan lakukan tu waro harus zuhud dia akan lakukan zuhud itu dia harus sabar dia akan lakukan sabar itu demi mencapai muridnya sukses berhasil apik dia akan lakukan itu tanamkan cita-cita itu murid berhasil bagaimana caranya dia akan berpikir 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 nanti akan ketemu titik yang paling akhir, apa tuh? Yang paling tinggi, keikhlasan. Nggak cukup dengan hanya kepinteran orang pintar banyak dikit. Banyak. Nggak cukup dengan kelengkapan sarana prasarana. Nggak cukup. Jangan sampai menipu. Apa? Dilengkapi sarana prasarana -prasarananya. Ya, dihebatin cara ngajarnya. Cuman dia lupa keikhlasannya. Jadi harus dihebatin keikhlasannya. Hmm. Insya Allah ketika ikhlasnya sudah gurunya ikhlas berhasil para muridnya. Fanzur kayfanta amrudi ini perhatikan olehmu bagaimana sampai perkara agama ila kaumin kepada kaum yazumuna yang mereka mendakwakan mereka menyangka maksudnya mereka mendakwakan pada dirinya anna maksuda um bahwa maksud mereka itu adalah at-taqarrubu ila taala berdekat diri kepada Allah taala bagaimana bisa kayak begini orang ini menandakan apa betapa hebatnya tujuannya itu at-taqarrub ila bukan cari duit banyak bukan bukan menumpuk-numpuk harta bukan Maka dan lagi pula seorang ulama ketika niatnya ini duitnya banyak sedikit banyak <laughs> dengan sendirinya itu. Kenapa hadiah dari Allah? Jadi enggak usah khawatir, enggak usah khawatir. Makanya mantepin niat kita mantepin gitu ya. Jangan bingung. Ya bingung gimana nih ya semua ada ujian begitu ujian <laughs> ujian kita audit segini entah gimana nih entah gimana nih punya bini punya anak gimana nih ya. apalagi rumah yang masih ngontrak gimana nih? <laughs> tapi kalau kita yakin kepada Allah insyaallah Allah akan berikan kita solusi. Kesulitan cuma sebentar. Sifatnya hanya ujian. Bukan berarti kiai-kiai itu enggak punya ujian, Wow rata-rata semua kiai jadi ujian, punya ujian. Semua rata-rata, sekalipun dia anak kiai sekalipun. Keturunan kan ya. Walaupun walaupun memang lebih mudah dari lebih mudah daripada yang bukan anak kiai gitu ya secara zahirnya. Tetap ada ujian yang namanya kiai, benar-benar kiai itu ada ujiannya semuanya. Bima umfi'i dengan apa yang mereka ada padanya. Maksud tujuannya itulah at-taqrib ilallah. Yang dia punya apa tu? Min ilmil al daripada ilmu fikih. Dia cari ilmu fikih karena Allah Taala wal kalami ilmu kalam. Dia punya ilmu kalam karena Allah Taala dia cari ilmu kalam. Wa tadrisi fi dan mengajarkan pada ilmu keduanya itu karena Allah Taala, karena untuk dekat diri kepada Allah Taala. Wa fi dan pada selain keduanya, enggak ada yang lain yang diniatin. Cuma karena Allah. Udah lepas begitu, karena Allah enggak ada yang lain. Fa ya bezulun alma maka sungguh mereka itu memberikan harta dan pangkatnya. Wa etahamaluna mereka itu menerima asnafazula macam-macam kehinaan. fi khidmati salat ini dalam khidmat kepada ya penguasa penguasa kita kan seperti ini hidup begini ada penguasa enggak ada penguasa kita berada dalam kekuasaan apa negara kebebasan kita ter, terbatasnya oleh kekuasaan negara enggak bisa berbuat seenaknya aja kita ini ya makanya pak ya yang bagus kita turutin seperti kemarin ya kita turutin listit lakil jirayati supaya ya ya supaya permintaannya berlaku supaya permintaannya berlaku artinya apa apa yang dia ingini berlaku bisa berjalan lancar karena kita ini hidup berada dalam kekuasaan penguasa enggak boleh ini ikuti enggak boleh ini ikuti sepanjang tidak bertentangan dengan agama kalau sudah bertentangan dengan agama baru kita enggak boleh ikuti Ya, seperti kemarin corona kita disuruh diam, diam, itu nama ini, fi khidmatis salatin, kita berada dalam khidmat melayani ya, penguasa, lawan tangkap nanti, ya. ya salah kita, orang lagi ngatur Walau taraku dzalika laturiku Jika mereka meninggalkan itu niscaya mereka ditinggalkan. Walam yahtalib ilaihim dan tidak silih berganti yang datang kepada mereka. Enggak hmm. ada yang datang lagi kepada mereka. Summayatawaqqaul muallimu minal muta'allimi kemudian berharap oleh muallimu mu, mu guru minal muta'alimi daripada seorang muta'alim yang ngaji ya, murid kemudian berharap oleh seorang guru ya, kepada seorang murid daripada maksudnya kepada seorang murid apa yang ku pengen seorang guru kepada muridnya ayyakuma lahu fikulina ibatin bahwa berdiri ya seorang murid untuk guru bantuin maksud kita mah ya fi kulli naibatin pada setiap malapetaka musibah bantuin jadi guru tuh berharap muridnya bisa bantuin wa yansura waliyahu dan ia menolong akan walinya yang menolong dia yaitu gurunya bantuin wa yuadiya aduwahu dan dia musuhin musuhnya musuh guru emang kalau jadi murid tuh begitu emang guru kita dihina, di apa, dimusuhin, di ya, dicela, dihina, ya kita sebagai murid marah, marah. Kenapa? Ya, karena orang yang bantuin kita di dimusuhin, di jelek jelekin kita sebagai guru murid marah. Kayak guru saya dulu ya ketika ada seseorang di kembangan menghina aba Anom katanya aba Anom istilahnya mengkotik aturan guru saya ya kayak soalnya beliau pengen uh, sowan kepada ke tempatnya karena didengar begitu akhirnya nggak jadi kesel kenapa benci karena gurunya gurunya dihina begitulah yang seharusnya begitu seorang murid ya. menjaga ya gurunya wayan ta'idu imaron la'u fi ajatihi dan bangun himaran ya ini himaran bangun imaran ini seperti bi manzilatil himar maksudnya itu dijelasin dalamnya bangun ya bangun seperti himar jadi bangun dia. Lahu untuknya untuk gurunya si murid bangun untuk gurunya fi hajatihi pada segala hajat-hajatnya. Bantuin guru lagi butuh ini, bantuin. <guruh> ya. Guru lagi butuh apa nih? Untuk butuh dana beli tanah ini. <guruh> bantuin. Bantuin. Jangan diam aja. Nih. Ini bisa pas begini, <laughs> bisa pas begini bahasanya ya. Masya Allah, bantuin ya. Kalau bukan murid-muridnya, bantuin siapa lagi? Kita gitu. jangan diam aja karena kita udah diberi. Ya, ya, maksudnya udah ditolongin, diberikan ilmu. Jangan diam aja, dan saya yakin pasti yakin ya kemungkinan sangat besar kalau kita bantuin guru nanti Allah akan berikan dia keberkahan nanti Allah akan berikan dia keberkahan nah, itu keberkahan itu nggak bakal ketuker nggak bakal ketuker ya saya suka cerita ada Habib dari Bogor itu ke rumah itu nggak ngapa-ngapain cuma bilang begitu doang dia bertiga pakai mobil tampangnya lusuh pakaiannya jelek itu beneran itu. Enggak lama-lama duduk di rumah saya cuma sebentar doang bilangin nama dia. Dia bilang sama saya, ini antum ini masya Allah. Ini bukan dari antum ini, ini berkah daripada guru dan orang tua nih Berkah daripada guru-guru. Masya Allah. Terima kasih Habib. Ya. Berkah. Jadi dia masuk ke rumah kita. Dia Farahan sekali gitu. Jadi senang sekali dia. Senang sekali dia. Dia ngomong begitu, minjam-minjam ya. sebentar, balik lagi dia. Ini mengatakan seperti itu. Memang saya dari masih kecil SMP, saya selalu mencari keberkahan. Jadi dikit-dikit takut nggak berkah, dikit-dikit takut nggak berkah begitu. Dikit-dikit takut nggak berkah. Karena yang paling utama itu adalah keberkahan. Jadi bukan hanya ilmu aja, nggak cukup ilmu aja. Kepandaian nggak cukup. Harus keberkahan. Berapa banyak orang yang pandai tapi ya kurang berkah. Ada orang nggak sampai ke luar negeri terkenal. Masya Allah terkenal. Berkah berarti ilmunya. nggak sampai doktor ya kenal banyak yang kayak begitu ya guru guru kita Mbak Syafi Azami beliau enggak enggak pesantren enggak kuliah terkenal Masya Allah guru saya kayak makmun gitu kaya sama ya yang pernah datang kemarin kayak Idrus Ramli cuma lulusan SD doang ya pesantren SD udah gitu doang. <laughs> Masya Allah Ya Alhamdulillah saya juga gak kemana-mana pengajian sama guru-guru Betawi, sama guru kuliah, guru kampus, kita juga Dan memang yang paling utama yang saya cari adalah keberkahan, dari sejak SMP itu ya Belajar ta'limu ta'lim, ta yang dicari adalah keberkahan Cari berkah, cari berkah Makanya waktu itu guru, ya senang kalau Beliau suruh saya hampir seminggu dua kali itu beliin soto guru jalan kaki dari rumahnya sampai ke perapatan saat usupnya. Orang sekarang nggak enggak ada jalan kaki kali ya. <laughs> itu hampir tiap seminggu dua kali. Ya. Selalu begitu. Kalau guru suruh kita terus, itu berarti apa? Beliau senang sama kita. Berarti begitu. Itu jalan kaki aja sampai sampai ya sampai-sampai ya di pinggir jalan tidur saya di pinggir jalan tidur di bangku pinggir jalan ya bagus kagak dicomot orang itu <laughs> saking apa saking pengen cari berkah jadi udah baru umur SMP udah pengen cari berkah aja udah hmm. cari keberkahan cari keberkahan cari keberkahan karena itu karena itu intinya saya ingat pula saya punya guru beliau punya anak pulang dari Yordan anaknya kemudian ada Kiai Zain ya ada Kiai Zain di dari uh, Basmol di Basmol beliau tengokin uh, anak daripada guru saya ya Kiai Abdul Rahman Ustaz Noval baru pulang dari ya Yordan saya juga nengokin di situ Pesan beliau, ya, man, ya. yang penting itu adalah keberkahan. Ya. Yang penting itu adalah keberkahan. Jadi, yang dipesan itu kepada ya, yang baru pulang dari Yordan, yang penting itu adalah keberkahan. Cari keberkahan, jadi ilmu itu keberkahan. cari enggak cukup dengan pinter aja bukan berarti pintar enggak boleh. Oh, sangat penting. Utama juga, cuma yang paling utama adalah keberkahan. Iya. Hmm. Yeah. Kalau kita lihat yeah. ya, banyak ulama yang seperti itu. Yang enggak keluar negeri, pesantrennya di sini aja malah terkenal. Mau sekarang di NU yang terkenal Gus Baha dia. Ya. <laughs> ya. Yang lain ke sampai luar negeri, doktor, dokter, ke keluar negeri, dia kagak. Itu berarti apa? Allah kasih keberkahan. Allah kasih keberkahan. Nah, kita pun begitu, cari keberkahan, cari keberkahan. Wa musakhiran baina fi autori Dan duduk bersimpuh, musakhiran ini menundukkan diri ya musakhiran ya, duduk bersimpuhlah di hadapannya di hadapan guru seorang murid fi autarihi pada segala hajat-hajatnya duduk jadi apa yang butuh duduk. dulu saya pernah sama guru saya gali sumur itu sampai-sampai anak guru saya itu saya ingetin terus Itu dia tuh dulu gali sumur sampai dong mati kata. Dulu kan mesin sanyo kan di taruh di bawah dulu ya dulu. Itu gali itu. sampai begitu tuh. Sama saya punya guru-guru itu sampai begitu. Saking apa? Pengen cari berkahnya. Jadi gali itu. Masya Allah. Gali sumur. Masih kecil udah gali sumur. Saking apa? Saking pengen cari keberkahan. Jangan guru lagi ban, lagi sulit begitu kita tinggal. <laughs> kita tinggal gak enggak innalillah. Jangan sampai begitu. Keberkahan itu enggak bakal ketukar. Ya. Nanti satu saat enggak bakal ketukar. Ya itu sengaja datang dari sini ke rumah beliau rumahnya di situ dari sini datang ke rumah, ke rumah beliau datang bukan tinggal di situ bukan seperti di sini tinggal di pesantren mah tinggal dipanggil doang ini enggak datang dari rumah datang ke rumahnya <tuh ini> bantuin fa kasara maka jika lalai si murid fi aqi pada aqrunya Lalai dia nggak mau bantuin gurunya. Saro alaihi maka berdiri ya. Maka berdiri itu si murid alaihi ya atasnya, atas murid, atas gurunya. wa saro ini saro saro alaihi berdiri atasnya atas gurunya nih apa nih? Kalau idiom kepada Allah jadi musuhnya, jadi musuh mengingkari. maka yang dikatakan wasara min aada aadai dan jadilah tu murid ya termasuk di antara musuh yang paling musuhnya nauzubillah summa nauzubillah min zalim tadinya murid sekarang menjadi musuh nauzubillah summa nauzubillah min zalim nah kita jangan sampai demikian walaupun kita pintar rumama nih ya kita punya guru ya dulu ya tundukkan diri kita tundukkan sayap kita jangan sampai begitu sama guru jangan sekalipun ya perlakuannya enggak baik umpama sama kita sekalipun kok kita tetap baik kepadanya fa akhsasa bi alimin yurdi bi azil manzilati fa summa la yasta'i min ay yaqula gharadi min at-tadrisi nasrul ilmi tadar taqarruban ila Allah ta'ala wa nusra wa nusratan lidinihi fa akhsasa ya. maka alangkah kotor maka alangkah kotornya ya khas ini khas ini apa hina jelek kotor lah ya. Alangkah kotornya bi alimin. Ya. Dengan orang alim. Ya. Yurdi linapsi. Ya. Oh, Yurdi ya. Yardo ya. li alangkah kotornya orang alim yang ridha ya yarda li yang dia ridok kepada dirinya bi hazil mansilati dengan ini kedudukan seperti tadi ya jadi murid yang muridnya jadi musuh kepada gurunya summa ya farahu biha kemudian dia gembira dengannya dengan keadaan itu yang buruk summa la yasta'min Kemudian dia tidak malu daripada yang mengatakan gorodi minat tadrisi kutujuanku daripada mengajar nasrul ilmi karena menyebarkan ilmu takaruban ilallah itaala karena berdekat ini kepada Allah Taala warusulatan lidin dan menolong agama Allah. Tapi dia musuhin sama gurunya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya pernah ketemu ada orang benci sama gurunya. saya katakan saya benci sama orang yang benci sama gurunya. <laughs> Jangan kita berteman kepada orang yang benci kepada gurunya. Jangan nanti kita akan nular yang kayak begitu. Menggurunya bukan seorang keturunan mulia bukan. Dia benci. Di rumahnya enggak ada foto gurunya. Yang ada fotonya foto <laughs> <laughs> Ya, <Yeah. laughs> Ya, yep. foto keturunan-keturunan mulia semua. Foto kiai enggak ada, gurunya kiai, padahal tuh di pesantren enggak ada fotonya. Yang ada keturunan-keturunan mulia, inna ilaihi rajiun Jangan kita seperti itu, jangan kita seperti itu. Walaupun bagaimana, beliau adalah yang mengantarkan kita ke tempat yang kita tadinya enggak bisa menjadi bisa. Jangan sampai begitu. Hmm. Karena khawatir takut-takut murid kita banyak itu istidraj. Karena takut-takutnya ilmu kita banyak itu istidraj. Di akhir penghabisan dalam keadaan buruk. barsisoh kurang apa muridnya? Banyak banget ilmunya kurang apa itu barsisoh. akhir umurnya mati dalam keadaan su'ul khatimah jangan seperti itu fanzur ilal amarati maka perhatikan olehmu kepada tanda-tanda hatta tara durubal igtirarati sehingga engkau dapat melihat berbagai macam ya penipuan ya berbagai macam penipuan igtirarati ya, ya penipuan yang beraneka ragam penipuan setan. Jadi kita jangan sampai ya ngaji melakukan hal-hal yang buruk tertipu dengan setan. Jangan sampai, jangan sampai, jauhin sejauh-jauhnya. Jadi yang dicari berkah. Orang kalau cari berkah, insyaallah selamat. Orang kalau cari berkah tajam dia, cari berkah, dikit-dikit takut nggak berkah, dikit-dikit takut nggak berkah, nggak jadi tuh. Hal-hal yang buruk nggak jadi. Takut nggak berkah. Tapi kalau cari ilhanya hanya semata ilmu, nyerobot aja dia. Mata berkahnya nggak ada. Tapi kalau dia cari berkah, semata-mata berkah, yang dicari berkah, itu kelatan. Yang jalan menuju keberkahan, diambil. Yang jalan menuju kagak berkah, dijauhin. Kelatan. Jadi kata beliau hati-hati ya, jangan sampai tertipu dengan tipu daya, tipu daya setan. Wallahu a'lam bisawab al-wazifatu salisatu.